Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengajak masyarakat untuk menjaga pemilu berjalan dengan damai. Zulhas berharap semua pihak memberikan pendidikan politik yang baik tanpa saling memprovokasi. Dalam selawatan bersama Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Stadion Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengajak masyarakat untuk menjaga pemilu damai tanpa adanya provokasi untuk menjatuhkan satu sama lain. Zulhas berharap paslon Capres-Cawapres dapat memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PAN ini turut mendoakan Palestina agar diberi kekuatan, kesabaran, serta ketabahan. Acara kita solawat dan doa agar pemilu kita berlangsung damai. Ya, ini sudah memasuki bulan-bulan akhir, tinggal menghitung hari. Sekali lagi tadi kita berdoa dan bersolawat agar Indonesia tambah damai, tambah maju. Nah, yang kedua kita juga mendoakan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina diberi kekuatan, kesabaran, ketabahan dan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini juga Zulkifli Hasan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jawa Tengah yang memberikan kepercayaan yang besar kepada Partai Amanat Nasional.